Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan ketemu Buya lagi yang kesekian kali, dan alhamdulillah di bulan Ramadan 2022 ini pasti ada pesan-pesan dari Buya untuk kita supaya Ramadan kita ini semakin kuat, semakin takwa pastinya. Pesan apa Buya kira-kira di Ramadan 2022 ini? Ya, ada pesan khusus ini. Kalau kita merujuk kepada perintah Tuhan kepada kita tentang kewajiban puasa, kan bunyi seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, kutiba alaikum asyamu, kamu diwajibkan siam. Ya. Kama kutiba ala ladzina min qablikum, seperti diwajibkan kepada sebelum kamu, orang sebelum kamu. Yang diwajibkan kan siam. Tapi kamu ketika niat nawaitu saum atau nawaitu siyama? Nawaitu saum. Lah kenapa? Pertanyaan. Dikritik sini. Jadi yang benar gimana? Memang kata saum bahasa Indonesianya puasa. Siam juga puasa. Ketika kita berpikirnya menggunakan bahasa Indonesia tidak salah. Karena saum dan siam sama puasa. Tapi dalam bahasa Arab saum dan siam itu berbeda. Karena ziyadatul mabna tufidu ala ziyadatul makna. Nambah huruf nambah makna. Saumun itu tiga huruf, sod, wawu, dan mim. Nah itu sauma. Kalau siam kan sod, ya, alif, mim, empat huruf. Berarti main dan permainan, sama enggak? Beda. Ya beda, tambah huruf tambah mana. Gelis dan gerelis. Lain warnanya. Nah makanya alangkah baiknya kalau ke depan kita waktu niat setelah tarawih, jangan nawaitu sauma ghadin, tapi nawaitu siyama ghadin. Sesuai dengan perintah Al-Qur'an, kutiba alaikum siyam. Sebab kalau saum itu lebih banyak maknanya tidak ngomong. Sedangkan siyam itu tidak makan dan tidak minum. Seperti Siti Maryam itu mengatakan ini nazratu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insia. Aku bernazar untuk saum sehingga aku tidak bisa bicara dengan orang hari ini. Kan gitu. Jadi saum, kalau siam itu menahan makan dan minum. Buya. Jadi poinnya tapi kan jelas bukan tidak makan dan tidak minum aja gitu ya, Buya. Nah, tapi juga ngomong juga diperhatikan. Kemudian yang kedua lagi, ini kita mesti lihat. Saya nggak tahu budaya takjil itu, ya, mensegerakan buka puasa itu kenapa sangat mendunia ya dunia Islam. Sehingga menjelang maghrib itu kolak sudah di depan bibir ya. Ya kan gitu. Iya, kolak ya. Begitu Allah lap masuk. Kenapa kok terburu-buru? Takjil malah disunahkan lagi. Padahal dalam Al-Qur'annya dengarkan baik-baik, wa atimus siyama ila laili. Sempurnakanlah siam kamu sampai malam. Jadi jangan begitu tenggelam mata langsung kita makan. Tunggu dulu sampai sempurna malamnya, yaitu ketika mega merah sudah hilang. Jadi minimal 5-10 menit lah setelah maghrib itu. Jangan langsung suka gitu ya. Sampai sempurna malamnya. Mudah-mudahan pesan-pesan Buya ini membawa Ramadan 2022 kita ini lebih baik, lebih khusyuk, dan bukan hanya memikirkan tidak makan dan tidak minum, tentu ada banyak hal-hal esensial. Buya sehat-sehat selalu. Pokoknya jangan bosan untuk kalau ditanyain ilmu-ilmu. Dan kita semua doakan supaya Buya tetap sehat. Hatur nuhun, Buya. Sama-sama.